Tingkah Rizky Billar tampak tak segan untuk membuat cemburu sang istri, Lesti Kejora, di hadapan publik. Rizky Billar baru-baru ini kedapatan tak tanggung-tanggung menyebut wanita lain dengan panggilan sayang di depan mata Lesti Kejora. Sontak, hal ini membuat Lesti Kejora terkejut dengan sikap Rizky Billar kepada wanita tersebut. Hal ini berawal dari acara final audisi The Academy 5 Indosiar. Rizky Billar pada saat itu sedang menjadi presenter dan Lesti Kejora sedang mengomentari peserta bernama Helia dari Majalengka. Namun, Rizky Billar justru menanyakan nama panggilan wanita tersebut dan ingin memanggil Helia dengan panggilan sayang. Panggilannya apa sih, Helia? Tapi aku boleh nggak manggil kamu sayang? Ucap Rizky Billar. Sontak saja hal ini membuat Lesti Kejora terkejut dan mengatakan jika beberapa menit yang lalu sang anak baby L baru saja menemuinya. Hei, baru anak lu botak tadi di sini ya? Sayang-sayang, ujar Lesti Kejora. Akan tetapi, Rizky Billar justru mengelak panggilan sayang yang disalahpahamkan Lesti Kejora. Dirinya mengatakan maksud dari kata sayang baginya yaitu terkait potensi Helia yang sayang jika disia-siakan. Maksudnya, potensi gini sayang disia-siakan, ujar Rizky Billar. Soimah yang menjadi juri bersama Lesti pun mengingatkan agar Lesti maju ke panggung dan memisahkan Billar dan Helia. Dede mending komen sambil maju batasin Rizky Billar jangan sampai dekat-dekat, tutur Soimah. Lesti pun maju dan mengatakan kepada Billar jika dirinya harus tahu diri dengan nada candaan. Hei, tahu diri, ucap Lesti. Kendati begitu, Rizky Billar dan Lesti menganggap hal tersebut hanyalah candaan biasa. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.